Sobat Hudi Anwar, mantan Wali Kota Blitar dua periode ini diringkus Subdit Jatanras Polda Jatim pada Jumat pagi. Sobat Hudi ditangkap karena diduga menjadi otak perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso pada Desember 2022 lalu. Sobat Hudi diduga memberikan informasi terkait kondisi rumah dinas Wali Kota Santoso kepada para eksekutor perampokan yang sudah ditangkap. Sobat Hudi yang menjadi terpidana kasus korupsi sempat berada satu sel dengan para eksekutor perampokan di Lapas Sragen pada tahun 2019. Saat itu, Sobat Hudi memberikan informasi terkait kondisi rumah dinas Wali Kota Blitar, mulai dari kondisi pengamanan, tempat penyimpanan barang berharga, serta ruangan-ruangan di rumah dinas. Penangkapan ini berdasarkan bukti-bukti yang sudah dikantongi penyidik dan mengarah pada keterlibatan mantan Wali Kota Blitar tersebut. Saat ini, polisi masih terus mendalami peran Sobat Hudi dalam kasus perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso. Jadi, ditegaskan dengan fakta dan bukti-bukti, alat bukti yang ada dan fakta hukum yang kita peroleh dan kita yakini sehingga kita memastikan yang bersangkutan ini sebagai tersangka dalam karena kejadian kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang intensif dari para pelaku yang sudah kita tangkap sebelumnya dan kita pastikan mereka bertemu kemudian berkomunikasi di satu lapas ya, dan memberikan informasi tentang keberadaan tempat penyimpanan uang dan waktu bahkan yang baik untuk melakukan aksi. Tadi pagi itu telah dilakukan penangkapan terhadap inisial S, mantan Wali Kota Blitar yang dikenakan dengan pasal 365 junto pasal 66 KUHP berkaitan dengan membantu melakukan tindak pidana dengan memberikan keterangan berkaitan dengan lokasi bermaksud tadi yang disampaikan Bapak Kapolda, waktu dan juga kondisi lokasi rumah dari Wali Kota Blitar. Kemudian peristiwa ini diawali dari tahun 2020, tersangka N dan inisial A itu sama-sama sedang menjalani hukuman pidana di LP salah satu di Jawa Tengah. Kemudian disitulah mereka ketemu, kemudian memberikan informasi. Selanjutnya oleh saudara tersangka N dan satu tim 5 orang itu kemudian dilakukan tindak pidana curas di bulan Desember 2022 kemarin. Akibat perbuatannya, mantan Wali Kota Blitar Sobat Hudi dua periode, 2010 hingga 2015 dan 2015 hingga 2020 itu dijerat pasal 365 KUHP junto 56 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Hingga kini polisi masih memburu dua pelaku lain. Yusmana Windarto, CTV.